I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan seperti biasa kita bakal main GTA 5 lagi. Dan sekarang aku bakal menjadi seorang pilot pesawat Garuda Indonesia. Kita langsung menuju bandara dulu ya. Oh marah dong. Maaf bang. Ya lecet dong expanderku. Siapa yang bapaknya punya expander? Nah jadi di konten kali ini kita bakal bawa pemudik buat ke kota naik pesawat Boeing 737 MAX 9 kalau nggak salah, punyanya Garuda Indonesia. Kita bakal terbang dari bandara kecil ini, bandara desa GTA 5 menuju bandara kota Los Santos di sini. Mudah-mudahan penerbangan kita kali ini berjalan lancar dan selamat. Kalian lihat di atas udah mulai mendung. Mudah-mudahan cuacanya nggak hujan ya. Nah ini dia bandaranya, kita udah sampai. Udah banyak bis-bis juga di depan sana. Kita turun dulu brother. Nah sekarang kita berdua sama co-pilotnya guys. Ayo turun pak, kita udah terlambat nih. Woi, nggak mau turun dia kocak. Turun pak. Oke, sekarang kita sudah berada di bandara desa GTA 5. Teman-teman kalian lihat di sini ya. Bentar, kita review dulu ada apa aja di sini. Mungkin kita ke sini dulu kali ya. Nah, ini dia. Ada pesawat Boeing 737 MAX 9 kalau nggak salah ya. Ini kayaknya masih baru karena belum ada livery-nya. Berarti belum ada yang punya gitu kan. Kita ke sini dulu, teman-teman. Bener kan ini kan? Boeing 737-9. Dan ada beberapa petugas juga di sini yang lagi lihat-lihat mesin, lihat-lihat pesawat, lihat-lihat ban gitu kan. Kita kesini lagi aja. Di sini juga udah ada bis Sinar Jaya yang ngantri. Sepertinya ini dijadiin bis bandara ya sama Sinar Jaya. Terus kita kesini lagi ada pesawat-pesawat kecil teman-teman tuh ya. Kayaknya ini pesawat pribadi, pesawat Sultan Desa GTA 5. Wadaw. Dan coba kita kesini sekarang, ini dia pesawat Garuda Indonesia. Kita lihat tipe apa pesawat ini. Sepertinya sama ya, Boeing 737 juga ya. Tuh kalian lihat di sini. Oh ini rusak ya. Ini pesawat rusak teman-teman tuh. Lagi dilas mesinnya kocak. Dan kalian lihat di atas ada yang ngelap-ngelap pesawat. Kapan kelarnya gitu kan, ngelap pesawat pakai kanebo. Coba kita naik dulu bisa nggak? Oke. Bisa naik pesawat dengan cara melompat. Nah kita lihat dulu abang-abang ini guys. Oke. Dilap terus ya bang ya, sampai mengkilat. Coba kita kesini lagi bisa nggak? Oh nggak bisa guys. Kita cuma bisa naik ke atas sayapnya doang. Kalau gitu kita turun lagi aja. Ini lagi nih ada yang ngebor. Kalau gitu kita langsung aja persiapin buat keberangkatan pesawat Garuda Indonesia Boeing 737 MAX 9. Ini dia pesawat yang bakal berangkat hari ini. Jadwal berangkat hari ini jam 4 sore dengan nomor penerbangan 6969A. Oke, sepertinya semua penumpang udah masuk ke dalam pesawat ya. Kita langsung persiapan buat terbangin pesawat ini aja guys. Pertama mungkin kita bakal, oh ini dulu ya, ini dulu. Kita pindahin truk catering ini. Ini truk catering atau truk bagasi guys? Langsung aja kita masukin ya. Oke mantap, kita masuk. Bocor apa ini guys? Baru mau jalan. Turun. Ada yang bocor gitu kan. Ya elah, namanya bandara kampung temen-temen ya. Peralatan seadanya. Ini ngebul lagi. Tadi perasaan enggak. Kita buka dulu kap mesinnya. Kita benerin dulu guys ya. Apanya yang rusak? Ketok dikit. Udah kali ya. Oke mantap, udah mau hidup truknya. Langsung kita maju dikit guys. Nah kita maju, abis itu kita turunin ininya. Oke nice, sudah kita turunin. Buruan berangkat sebelum hujan. Langsung kita pindahin dulu ya. Ini kita pindahin ke sini aja teman-teman. Sambil menunggu pilotnya sampai. Oke mantap, kita turun dulu. Langsung kita main cepat aja. Tinggal ini ya, truk tangki aftur ya. Bahan bakar pesawat aftur atau solar guys. Oke kita masuk dulu ya. Mudah-mudahan ini nggak rusak. Oke hidup ya. Langsung kita mundurin saja. Oke pelan-pelan, jangan sampai meledak gitu kan. Buset lampunya silau banget. Ellipse ya.
ini kita mundurin ke sini ya, nih dekat tangki sama-sama bahan bakar. Kita mundurin ke sini. Jangan sampai nyenggol. Nyenggol meledak. Oke, terus mantap, mantap. Oke, semuanya udah beres, tinggal nunggu pilotnya sampai, terus pilotnya naik ke sini, habis itu kita singkirin tangga ini, habis itu terakhir kita dorong pakai pushback ini biar mundur ke sana. Mantap. Kita udah telat. Iya. Remon, sekarang kita langsung aja menuju pesawat kita. Nah ini dia ya, pesawat kita tadi ya. Langsung aja kita naik. Penumpang semua udah naik, udah aman semua. Mudah-mudahan perjalanan kita kali ini bisa selamat sampai tujuan tanpa ada kecelakaan, guys. Ayo pak, lari pak, lari pak. Semangat pak. Permisi ya mas. Oke, kita masuk ke dalam pesawat Boeing 737 teman-teman. Dan inilah kokpitnya, guys. GG enggak? Oke, sekarang udah kita hidupin mesin pesawatnya, tinggal tunggu beresin tangga sama mundurin pesawatnya, teman-teman. Nah, ini dia kamera dalam dari Boeing 737 Max 9 kalau nggak salah ya. Tuh, mantap nggak? Tombolnya banyak banget nggak, guys? Nah, ini dia. Sekarang kita berdua ya. Co-pilotnya ada juga, teman-teman. Siapa yang cita-citanya menjadi pilot? Nah, ini ada radarnya, terus ada apa lagi? Aku nggak tahu, guys. Banyak banget tombolnya. Sekarang kita tinggal tunggu aja pesawatnya dimundurin. Nah, sekarang kita udah bersama pegawai darat yang lain. Ini siapa namanya, guys? Bang Jambang? Bang Brewok? Pertama, kita mundurin dulu. Ini ya tangganya ya. Tuh, kalian lihat. Yang tepar tadi ya. Ini tangganya juga bisa dinaikin gini, teman-teman. Tuh, bisa naik, bisa turun. Ini kita singkirin ke sebelah sana dekat bis-bis Sinar Jaya aja biar nggak mengganggu. Nanti di saat kita lepas landas, kita taruh aja di sini kali ya. Siapa tahu mereka membutuhkan tangga ini. Nah, sekarang tinggal kita mundurin pesawatnya. Soalnya ini landasan pacunya lumayan pendek, takutnya ntar nggak sampai ya. Nggak bisa naik pesawatnya, teman-teman. Oke, kita maju dulu ke sini. Mantap. Kita buka dulu. Baru kita posisiin, guys. Seperti ini. Kita tutup lagi. Tinggal kita mundurin. Oke, pelan-pelan bisa nggak? Pelan-pelan aja, agak dibelokin dikit. Ya, sepertinya nyangkut dong pesawatnya dong. Kalian lihat sayapnya, guys. Ya, om. Mundurin dikit dong pesawat yang ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi mundurin pelan-pelan aja, guys. Oke, mantap. Santai gitu kan, jangan sampai rusak pesawatnya. Nah, sepertinya di sini udah cukup ya. Tinggal kita lepasin, abis itu mundur. Nice. Nah, tinggal kita taruh sini aja kali ya mobilnya ya. Oke. Mantap, Bang Ireng. Dan selamat tinggal pesawat Garuda Indonesia. Semoga selamat sampai tujuan. Kita tutup dulu pintunya. Nah, oke, mantap, udah ya, udah aman semua. Mesin udah hidup dua-duanya. Kita cek dulu, guys. Oke, yang ini gerak, mantap, aman. Oke, ini juga udah gerak. Yang belakang juga aman. Saatnya kita terbang, teman-teman. GTA 5 berubah menjadi flight simulator. Ini dia, buset, masih ada manusia dong di bawah sini, nggak mau minggir. Halo Pak Kopilot. Nah gitu dong, ada kopilotnya, guys. Nggak sendirian lagi. Langsung aja kita gas ya. 1, 2, 3, ini dia. Kita terbang. Oke, bisa nggak? Wow. Hampir dong. Pendek banget, guys, landasan pacunya. Oke, mantap. Kita mulai menukik, teman-teman. Masukin roda dulu. Nice. Habis itu autopilot. Oke, kita menuju ketinggian jelajah dulu ya. Karena di sebelah kanan ini ada gunung. Ntar kita ke kiri, belok kiri. Nah, kita ke sini, mutar ke sini. Habis itu ke sini, kita bakal menyusurin tepi pantai GTA 5. Terus ke sini.
gitu kan. Dan sampai tujuan kita di bandara kota Los Santos, guys, ini dia. Oke, Garuda Indonesia terus terbang. Siapa yang pernah naik Garuda, ada nggak? Tuh kalian lihat, kita sudah mulai menembus awan, teman-teman. Kotanya udah mulai ketutupan awan. Nah, kalian lihat di sebelah kiri, kita sampein garis yang panjang itu. Wow, sudah semakin tinggi, guys. Kotanya udah nggak kelihatan lagi. Coba kita kamera dalam ya. Nah, ini dia. Halo, Pak Kopilot. Aman ya? Aman terkendali. Nah, mungkin sekarang saatnya kita memutar ke sebelah kiri, teman-teman. Matiin dulu autopilotnya. Oke. Baru kita putar pelan-pelan. Nah, gini ya. Harus smooth, guys. Karena ada penumpangnya. Oke, mantap. Kita putar pelan-pelan seperti ini. Baru kita autopilot lagi. Ting tung. Sejauh ini aman ya. Tuh, GG nggak, guys? HD nggak? Kita tinggiin lagi. Wow, ini dia. Kita tinggiin lagi, teman-teman. Sampai sangat-sangat tinggi. Wow, kita mendaki lagi. Semuanya udah tertutup awan. Kita kamera dalam dan di luar sudah mulai terjadi hujan, guys. Kita matiin dulu autopilot. Pesawatnya berguncang hebat. Kita putar lagi, teman-teman, menuju bandara kota Los Santos. Oke, nice ya. Kita putar seperti ini. Bener kan tujuannya kan? Oke, kalian lihat di sebelah kiri, kita ada di pinggiran pantai. Tujuan kita sudah tepat. Kita autopilot lagi, guys. Mantap. Tuh ya, walaupun autopilot tapi pesawatnya getar-getar karena di luar sedang terjadi badai. Nah, ini dia, teman-teman. Tuh, di bawah udah nggak kelihatan apa-apa ya. Putih-putih semua. Cairan putih. Wow, 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 wow. Pesawatnya goyang-goyang. Oh no. Mudah-mudahan pesawat ini bisa bertahan. Kamu tegang ya, Pak. Aku tegang sampai pipis. Wow, 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 wow. Di luar semakin badai, guys. Pesawatnya full guncangan. Turbulensi yang sangat kencang. Udah aku tandain ya bandaranya ya. Jadi kita nggak bakal tersesat. Tuh, kalian lihat awan di bawah, guys. Full ireng atau awan hitam. Mudah-mudahan kita aman nanti ya pas menembus awan. Kalau di dunia nyata gini sih full doa. Wow, wow, suara apa itu? Bentar, bentar, bentar. Sepertinya mesin kita mati, guys. Wait, 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 wait. Kita lihat. Oh no. Kalian lihat, teman-teman. Mesin kita dua-duanya berapi gitu kan. Berapi dan berasap. Oh no. Apa yang terjadi? Ya, kita kekurangan tenaga, guys. Kita harus memutar. Kita harus mencari tempat buat mendarat darurat. Mayday, mayday, mayday. Apakah kita akan selamat? Kita putar dulu ya. Gak bisa diarahin ke kanan dong. Jadi mereng gini. Wait, wait, wait. Kita harus mendarat di mana, guys? Coba kita lurusin. Oke, mantap. Bisa, 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 bisa lurus, bisa lurus. Oh no. Gak kelihatan apa-apa, guys. Buset. Oh no, oh no, oh no. Please, please, bisa naik lagi, bisa naik lagi. Please, please, mantap. Kita bisa naik lagi, oh no. Oke, mantap, kita bisa naik lagi. Kita putar dulu ya. Gak kelihatan apa-apa. Gimana ini? Kita buta arah, guys. Tuh, kalian lihat petirnya. Sepertinya di depan sana ada sungai. Oke, itu dia, guys. Kita harus bisa mendarat di sana. Apakah bisa? Please, sampai dong, sampai dong. Keluarin roda nggak ya? Mendarat di sungai, keluarin roda nggak, guys? Pilot abal-abal nih. Oke, mantap. Please, please, sampai dong. Ya, ya, ya. Nyangkut jembatan. Oh, no. Oke, mantap. Udah aman ya. Ya. So. Selamat. Kita berhasil mendarat di sungai. Buka pintu. Evakuasi, evakuasi. Oke, tenang, tenang, tenang. Damkar datang. Damkar beserta polisi bakal datang. Mana dia? Di mana pesawat tadi jatuh, guys? Apa udah hilang? Kita cari dulu ya di tengah badai ini. Oh, kok nggak ada? Di mana? Oh, itu dia pesawatnya. Kita langsung segera ke sana. Menyelamatkan korban kecelakaan pesawat gitu kan. Oke, mantap. Kita sudah sampai. Sepertinya kita paling pertama yang datang di sini ya. Oke, ini dia. Pintu udah kebuka. Oh, udah pada turun mereka.
semprot dikit, cerot, 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 3 kali cerot. Oke, kita turun dulu, mantap ya, semuanya udah turun ya. Kita lihat kerusakan pesawatnya, ya elah, susah banget jalan di lumpur. Mesinnya rusak, abis itu apalagi nih rusak guys. Kena petir mungkin ya, atau nabrak burung. Burung bukan sembarang burung. Oke, semua barang-barang udah dikeluarin ya. Penumpang juga semua udah turun, mantap. Tinggal nunggu tim evakuasi yang lain. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku. Kita ketemu lagi di next video. Kita naik ke sini dulu. Kira-kira pesawat apa lagi yang bakal kita cobain, guys? Kalian komen di bawah. Airbus udah, Boeing udah, Garuda udah, Citilink udah, Lion udah, apalagi ya? Pesawat titit. Bye bye.